Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini hari Kamis tanggal 22/2/2023 di bulan Juni. Alhamdulillah kita memenuhi undangan dari Haji Adi Owen. Temanya beliau ini syukuran selamatan mobil, ya. Das mobil. Yang berlokasi di Baso Rusuk Jos di Kemayoran, dan itu punya beliau. Dan ada Om Freddy Chan di belakang kamera, ada Om Hedi di samping, nggak masuk frame. Nanti kita akan, mumpung kita ketemu, sedikit kita akan buat video dengan beliau-beliau ini. Ini nih artisnya nih, Bang Bobby. Bang Bobby punya sekolah murah ya? Iya, punya. Di daerah? Apa? Di daerah mana? Di Klender, Jakarta Timur, jalannya Jalan Pertanian Selatan. Kapan-kapan kita kesana ya? Kita informasikanlah kegiatan dari Om Bobby. Tapi begini, ini ada Pak Iskandar. Gua yakin Pak Iskandar juga sebagai penggemar murai ini banyak yang ingin ditanyakan langsung nih tentang ABG ini sama Om Bobby. Kira-kira apa yang ada di benak Pak Is ketika ABG yang dirawat Om Bobby selalu bikin masalah di lomba? Iya. Betul. Ini sih kayak tadi sih, apa namanya, pengen tahu aja awalnya sampai ABG itu pindah ke tangan orang yang berbeda itu gimana? Nah, bisa dijelasin. Kita kan tahu nih semuanya. Ya awalnya siapa tahu nilai-nilainya juga bisa diungkap ya kan. Ya awalnya emang Pak Wanda itu naruh tripik trotolan ya, kenal sama saya tripik trotolan. Terus sekolah, terus beliau kontak-kontakan sama saya, ngobrol-ngobrol tentang masalah murai, ya kan. Habis itu ya, dia nanya, kira-kira ada rekomendasi nggak Om Bobby? Murai yang kira-kira bisa main buat event, kata beliau kan. Saya rekomendasi, ada Pak, saya bilang. Mane, kebetulan Mane itu mau dijual sama yang pemilik lamanya. Karena kalau Mane itu kan saya udah tahu, itu track recordnya Mane yang dikejar sama orang-orang udah banyak lah yang kejar dia. Masuk kayak Umi, Pak Heri, terus Trik Bos, apa, Bakso itu, Mutiara, Atrium, Abang Mutiara, ya kan. Habis itu ya udah akhirnya jadi beli Mane. Habis beli Mane itu langsung 2 minggu atau 3 minggu kemudian langsung telepon lagi Om yang kira-kira Mane kan mau mabung lama tuh. Akhirnya Om yang kira-kira sambil nunggu Mane mabung ada lagi yang rekomendasi ke atas. Wah, iya, iya. Tapi sebentar, Mane berapa transaksinya? 150. Mau nyari lebih mahal lagi? Ya saya nggak tahu mau gitu Om. Lanjut ceritanya. Iya kan? Iya. Abis itu ya dia lebih buat main event lagi Om, carikan katanya. Yang rekomendasi benar-benar. Ya saya cuma, hati saya emang dari dulu di ikut Pak RIP ke ABG. Karena burung itu saya lihat walaupun dia usia masih muda, performanya tiap kali dia tampil itu hebat. Dia cuma di tangkringan atas cuma bolak-balik badan doang. Sama lagu-lagu kecil, panjang, lagu-lagu cililin, dia hebat bawain cilinnya. Bisa sampai 4 kali, 3 kali buangan. ABG itu? Iya, kalau cililin panjang-panjang. Nah, mendengar ada burung yang bagus, ABG, komentar bos apa? Ya, ternyata bos juga, coba tanyain bos harganya berapa kemarin. Ya, saya juga, saya tanyain. Oh, iya Pak, nanti saya tanyakan, coba malam ini juga telepon bisa nggak? Oh ya udah, saya telepon coba tanya harganya. Langsung. Bang Bobby yang nego ke Pak Heri P. Pak Heri P. Ya karena beliau nggak mau, pertama nggak mau nelfon. Ya. Oh. Jadi, terus gimana? Om Bobby nanya ke Pak Heri P. Ya, saya tanya sama Pak Heri. Pak Heri, ini ABG mau dijual nggak? Emang buat siapa Bob? Katanya. Ini ada dari orang Aceh, dari Pak Wanda, mau burung bapak, saya rekomendasi burung bapak. Ini. Ya udah kalau emang berani 500. Wih, jadi dua. Awalnya 500. Iya. Langsung buka harga 500. Ya. Bang Bobby begitu mendengar angka 500 gimana tuh? Ya saya, ya namanya gitu lagi pas itu COVID ya Om, mau COVID, lagi COVID, terus mau 2 minggu mau lebaran Om. Ya siapa orang mau beli.
ya kan, ya bukan saya merendahkan ya, siapa, betul, ya kan betul. Namanya kita, saya udah harga segitulah, ya kan, lagi pas covid itu lagi goncang-goncangnya semua perusahaan ya. Ngomong aja kan, makanya pas dari situ, ya udahlah saya tahu sampein aja, yang penting saya udah ngomong sama Pak Heri, ada yang mau, dan Pak Heri ngasih harga sekian, saya telepon Pak Wanda, Pak harganya sekian, gitu, terus akhirnya coba tawar mau 350 boleh nggak? Nah, ya udah Pak, saya sampaikan dulu hari malam ini ataupun lagi malam ini juga kasih kabar saya deal, boleh apa enggaknya. Ya udah saya telepon lagi Pak Heri, saya telepon lagi nggak boleh, kalau mau 500 tetap 500 ya, nggak turun lagi ya, nggak turun lagi. Nah abis itu ya udah telepon Pak Heri langsung ya. Pak telepon Pak Heri ya, telepon Pak Wanda dulu, telepon ya. Pak Wanda, Pak nggak boleh kata 350. Oke, terima kasih. Ya udah Bob, jadi minta berapa? 500. Oke, deal. Minta nomor rekening sekarang. Siap. Setengah miliar. Iya. Terus habis itu saya telepon juga Pak Heri-nya, Pak. Deal. Tapi harus telepon saya dulu siapa yang mau beli, kata Pak Heri. Makanya saya langsung Pak minta telepon. Akhirnya langsung Pak telepon Pak Wanda, telepon Pak Heri, ya beliau kontak-kontakan ya udah. Akhirnya transaksi lah jadi. Iya, kan. Segitu mudahnya. Enggak pakai ribet. Enggak pakai patol apa, Pak? Iya, enggak. Saya juga udah, tapi saya juga bikin saya penasaran siapa orangnya itu. Kapan-kapan harus ketemu itu. Iya. Nanti lah Om, kita nanti kalau Pak Wanda ke sini kita saya harus ketemu. Iya. Ini memang seperti apa yang disampaikan Pak Is, harus ketemu ya, kita agak-agak respect lah dengan orang-orang yang seperti ini. Iya. Ternyata menyikapi kualitas ekor burung juara ini maksimal. Ya. Ini kan bisa menepis isu, bukannya isu sih yang terjadi sekarang ini bahwa murai kata yang gak laku segala macam, ini kan bisa membuat semangat yang lainnya. Betul. Jadi gak penasaran, terakhir main di Tan Mini 6 kali main, dapat apa aja? Juara 1 2 kali, juara 2-nya 3 kali, juara 3 sekali. Udah. Sedahsyat itu ABG mainnya. Ya, lagi itu emang ABG emang mau mabung. Udah sayap udah copot 2, bulu halus sedikit lah. Emang udah terakhir ya, saya bilang sama ABG udah terakhir belum main tampil sekarang. Habis pulang dari Malang, ya kan kita belum dapat hoki, saya coba main lagi ke teman-teman ini. Bahaya. Bahaya. Jadi, angka setengah miliar, beliau-beliau ini hanya untuk seekor murai batu ini perlu mendapatkan apresiasi lah menurut saya. Ya kan, kembali menurut Pak Is bagaimana nih? Ya itu, kalau saya sih menyikapinya bahwa bisa menepis bahwa memang murai adalah satu burung yang jadi masih jadi idola dan jadi kasta tertinggi lah. Dan saya sangat optimis harga murai tidak akan turun sejadi saat itu, karena dengan adanya orang-orang seperti ini yang sebelumnya kemarin sempat transaksi ada 1 miliar gitu kan, itu kan minimal mengangkat para peternak, yang kedua perawat, sehingga mereka akan berusaha untuk menciptakan murai-murai yang memang para petempur yang hebat gitu loh, petempur yang hebat yang memang bisa jadi kasta tertinggi yang di situ memang akan berharga, mempunyai nilai uang di situ gitu. Okay. Gitu sih. Okay. Kalau saya sih kesana sih. Jadi pertemuan hari ini mungkin agak singkat ya, karena apa, kita juga lagi menghadiri acaranya Haji Andi Awen, dan semoga Haji Andi Awen ini prestasi burungnya, amin, bisnisnya amin, lancar terus, amin. Dan beliau ingin menjadi wakil dari masyarakat DKI, amin, DPRD DKI, semoga amin, bisa mewakili masyarakat Jakarta Pusat khususnya nanti di anggota Dewan. Om Bobby, gue minta pertanyaan, bukan minta pertanyaan sih, ada permintaan. Punya mastering murai? Punya. Ngerawat dari piikan? Dari trotolan. Berarti ini sumber yang tepat untuk kita berdiskusi bagaimana merawat murai. Mungkin nanti kalau dikasih kesempatan, kita akan sowan sama beliau. Kita akan banyak lah buat konten-konten. Monggo. Boleh ya? Boleh. Om Bobby, thank you ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang ini ketemu sama bukan itu apa ya, perawat handal, saya bilang. Perawat handal yang juara, burung-burung juara.